Selamat malam, ini saya melanjutkan. Ya, ini ada yang mulai kena cegat, tidak pakai helm. Juga ada beberapa yang nomor platnya bukan L. Oh, ini plat AE. Yang tadi dilepas? Belum. Punya surat tugas? Belum. Toleransi. Oh, toleransi. Yang sama ibu tadi? Yang mana? Yang sama anaknya tadi? Oh, bukan saya. Kurang. Oh, ya anaknya tadi kan nggak pakai helm juga. Ya, ini plat selain L sama W, tapi dapat menunjukkan surat tugas dari perusahaannya. Masih diperiksa, KTP juga. Kerjanya di Mangga 2. Ini ada plat S. Apalagi kos juga ada dari daerah Bojonegoro. Semua itu sudah tahu kalau sudah tanggal 6 itu tanggal pertama itu sudah akan ada titiknya yang di print. Belum ada mendukung apa apa kan. Ada buktinya. Iya. Ya, ini penyekatan sudah dimulai, sudah banyak yang kena juga, tapi masih diberi toleransi. Beberapa yang bekerja, tapi belum mengeprint surat tugasnya. Hanya saja masih bisa menunjukkan bukti bahwa dia benar kerja di Surabaya, meskipun KTP-nya dari luar kota. Jadi masih akan dilepaskan. Ada plat S, ada AG, ada S. Ya, ini banyak yang diminta untuk menepi. Ini ada len. Ini ada yang N juga. Tapi KTP Surabaya nampaknya bakal dilepas. Larangan mudik kok. Nggih, Mas. Kan kami ini
kartu luar negeri. KTP-nya luar. Kalau Mas kerja di Surabaya, surat keterangan kerja, Mas. Yang menyatakan sampean kerja di Surabaya. Kalau yang menyatakan sampean kerja di Surabaya, dari perusahaan. Jadi masnya ini platnya Malang, KTP Malang, tapi kerja di BCA Surabaya. Hanya saja tidak membawa print surat tugas dari perusahaan. Jadi ya terpaksa harus dicegat dulu. Pak Riza, Raja Putra, ya. Pak sampai dengan 24 ya, masnya siap untuk mengeprint surat tugas. Ah, ini ada plat kain. Nah, ini dari kota mana ya? Enggak tahu saya. Ada yang berplat AA mengaku dari dinas sosial dilepaskan tadi. Oh, ada yang disuruh putar balik ini nampaknya. Yang mau masuk Surabaya, surat-suratnya dilengkapi ya. Meskipun ini malam hari, tapi justru dimulai pada pukul 11:30 lebih. Tadinya tenang-tenang saja, ini sudah mulai banyak yang disuruh minggir untuk diperiksa kelengkapan surat-suratnya dan juga KTP atau ada surat tugas apa enggak. Ini KTP Lamongan dengan plat S, tapi mengaku rumahnya di Kalianak. Ini dari Madura plat M ini. Belum ada petugas yang mewawancarai. Thank you.
Surabaya ini. Ternyata berKTP Surabaya meskipun plat motornya M. Akhirnya dilepaskan. Malam minggu banyak yang masuk Surabaya, tapi kalau suratnya tidak lengkap, platnya selain L, nah, harus diperiksa dulu. Nah, ini Mbak Nyata yang mau meloloskan diri, tapi dicegat. Dia mau kabur. Platnya AE. Katanya habis pulang ngopi, masih. Plat N-nya masih mencari surat tugas. Ya, lolos plat N tapi bisa menunjukkan surat tugas bekerja di Surabaya. Nah, ini terpantau banyak sekali yang dari luar kota ini. Ini habis dagangan dari mana itu? Thank you.
Rata-rata yang baru masuk Surabaya mesti ngakunya baru pulang ngopi.